Insya Allah kan sudah dijadwalkan Bahamus itu tanggal 2 Februari. Dan untuk persiapan kita kan via sekretariat hanya memfasilitasi kegiatan kegiatan itu supaya bisa berlangsung sukses dan berkembangan. Nah, hari ini di tanggal 31 kita rayakan ada sedikit lagi dengan Pak Martin sebagai yang menjalani pengambilan sumpah nanti supaya tidak nanti menjadi tidak patuh nanti pada kalihannya. Terkait dengan undangannya itu kan sudah biasa ya, sudah juga saya lakukan dari perguruan ini dengan sidang melalui biro admin. Dan ini paripurnanya juga seperti yang kita yang paripurna biasa umuman, jadi dulu istilahnya paripurna istimewa, sekarang bisa paripurna umuman. Semua karena pada tanggal 2 juga kan anggota juga punya kegiatan di luar rapat, dan kami harap ya bisa dihadiri anggota. Terus yang diundang yang tadi jelas bahwa yang diundang itu kan yang jelas ketua DPD partai yang bersangkutan, yang belum bisa hadir, yang kedua KPU dan Bawaslu, yang lainnya adalah instansi terkait seperti DPD yang harus biasa. Insya Allah kalau salah mungkin habis mungkin jam 1 ya, karena saya manusia.